السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كنا يا وإيا كنا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hukm Tsani. Pembahasan hukum yang kedua. Adil ahkamul waridatu fil ayati 'ala takhyir. Apakah hukum-hukum yang ada di dalam ayat sifatnya takhyir memberi pilihan? atau masing-masing hukum itu diterapkan sesuai dengan bobot kasusnya. Qala ba'dul ulama al-imamu mukhayyarun fil hukmi alal muharibin. Sebagian ulama dawuh bahwa kepala negara Mukhayyarun diberi pilihan dalam menghukum para perusuh. para teroris yahkumu alaihim bi ayil ahkam silahkan sang imam Menghukum para perusuh itu dengan hukum yang manapun, allati dari yang Allah yang mewajibkan telah hukum hukum-hukum mulai dari mulai dari dibunuh dari mulai atau disalib awil qat'i atau dipotong tangan kaki silang awil nafi atau dibuang di penjara li ayatil karimah kenapa dihukum begitu karena makna zahir dari ayat Ay dalu, au yusallabu au tuqatta'a aitihim wa arjuduhum min khilafin aw yung min al ardi. Ayatnya memang gitu. Wa hadha qawlu mujahid wa dhahaq wa nakha'i wa huwa madhabul malikiyah. Gitu. Yang kayak begini, ini pendapat atau fatwanya Mujahid Ad-Dohak an dan ini pula yang menjadi madhab Maliki. Qala Abbas maka nafil Quran bilafzi au fasahibuhu bil -khiyar. apa yang ada dalam Al-Qur'an dengan menyebut lafad au atau maka seseorang boleh memilih ya sifatnya memberi pilih pilihan wa qala qaumun min as-salaf al ayatu tadullu ala tartibil ahkam wa tawzi'iha ala al-jinayat Ayat di atas yang menyebut bunuh Terus disalib, potong tangan kaki, silang Ayat itu menunjukkan tartib hukum Jadi ono urutnya berdasar berat dan ri Ringan kejahatan yang dilakukan para perusuh itu Ya tawzi'iha ala jinayat dan membagi-bagi hukum itu sesuai dengan kejahatan masing-masing. Hamang wa akhadal mal utila wa suliba. Maka barang siapa membunuh dan merampas harta yang dilakukan berat membunuh dan meram, merampas, ngebom, Hukumannya apa? Dibunuh dan disalib. Disalib sampai mati. Wa ala mal uti ad yadu, waridlu min khilaf. Siapa hanya mengambil harta saja, maka cukup dipotong tangan dan kakinya min khilafin secara silang. Ajo nyolong temenan ya Mbak Mbak ya. Halo, temen zaman untung neng kene karumi nggak dipotong tanganmu ya. Iya. Hanya disuruh mengembalikan, minta maaf. Ajo malah rumong sok gak salah. Ya nangis iso tenan yang pangeran jaluk on yang kancamu si mau cupuk bondo ni. Jadi balik no tenan, yo kapok tenan no jadi balik ni. Terus gaya hidupnya biasa wai, nggak usah posting gambar sing dan dananya terlalu melok melok. Man bilang nggak beli skincare, nggak beli apa-apa, tapi memposting gambar yang skin Ya, sing jujur ya. Nggih. Sakno sakno sami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ala akhdhil mal dan siapa iqtasara membatasi hanya mengambil harta, Putihat yaitu wari maka dipotong tangan dan kakinya, min khilafin secara silang. Wa man Dan barang siapa menakut-nakuti di jalan hanya menimbulkan keresahan ya hanya menciptakan teror tapi enggak merampas enggak membunuh walam yaqtul walam yakhud malan dia tidak membunuh juga tidak merampas harta Nufia minal ardi Maka dia diasingkan Dibuang dari daerah itu Di penjara Dan yang kayak begini Ini madhabnya syafi'i Dan dua pengikut dari madhab Hanafi. Biasanya yang dimaksud Al-Hadi, Muhammad Al-Hadi dan Syekh Abu Yusuf. Wa huwa marwiyun ani bin Abbas. Pendapat yang kayak begini <coughs> diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa Abu Hanifah yahmilul ayata ala takhir, Imam Abu Hanifah sendiri membawa atau menerapkan ayat pada takhir. Apa takhir tadi? Memberi pilihan. Lakin, salatnya aja teman-teman mbak. Lakin, lafimut lakil muharib. tetapi tidak pada sembarangan atau secara mutlak si perusuh istilah orang yang memerangi agama Allah dan rasulnya kalau sekarang menyebutnya ya perusuh pemberontak teror teroris gerakan spa paratis ngesro memang sekali lagi kalau di Hizbut Tahrir itu masuk langkah kedua langkah ngesro apa menimbulkan kekacauan goncangan goncang sampai negara kewalahan nggak mampu menghadapi itu kalau sudah dianalisa negara nggak mampu, sementara mereka sudah menempatkan penyusup-menyusup di tentara, di polisi, di kementerian, maka mereka akan akhdus saltonah, melakukan kudeta, mengambil alih keku, kekuasaan. Memang langkahnya itu. Jadi kalau menurut Quran ya harus dibunuh macam-macam ya memang Presiden Al-Hadi itu secara legal formal jadi presiden tapi yang berkuasa Muhammad Ali Soleh Houthi, Houthi. Kemarin yang anak Yaman ke sini itu loh yang bareng Unisma tak tanya kacau sekarang ya yang berkuasa Houthi, tapi presidennya Al-Hadi. Presiden nggak bisa berbuat apa-apa, nggak -apa, bisa mengendalikan keamanan. Kendali tentaranya pada Houthi. Nah, harga duit Yaman itu turun bisa delapan kali lipat atau lebih. Jadi ibarat rupiah dari satu dolar itu 14.000 misalnya. Sekarang kisaran 100 112.000 apa ya? Pusat. Jadi duit iaman wis ono rega. Itu jadi memang beruntak itu resikonya besar. Belum tentu berhasil. Terus buru-buru korban nyawa, korban ekonomi udah nggak karu-karu. Dan kalau harga normal beras satu kilo itu satu dolar, yang dulu satu dolar empat ribu 15 ribu jadi seratus ribu. Bayangkan rakyat harus makan beras satu kilo seratus ribu apa nih? Gak paten-patenan mas. Itu harga pemberontakan, makanya selagi masih bisa berdemokrasi pakai pemilu. Yes, jelek apapun pemilu itu, kau katakan syirik lah, tohut lah, kufur lah, terlepas itu semua, resikonya tetap jauh lebih ringan daripada cara pemberontak yang kau katakan syari itu, pemberontakan syari aneh pemberontakan ini Dan mereka menentang sistem demokrasi, tapi enggak mau terang-terangan. Terus kalau enggak mau demokrasi, bagaimana cara memunculkan sang pemimpin itu? Pakai dipilih, dipilih itu demokrasi. Pakai kodeis, pokoknya harus khalifah lah iya. Terus bagaimana untuk menyatakan ini khalifah yang sah? Yes, pokoknya harus khilafah. <gulafah> eh, khilafah itu gimana? Kasihan mahasiswa itu ikut-ikutan sesuatu yang belum detail, belum clear, belum jel, jelas, gitulah. Saya nanya. Nah ya kalau tahu-tahu ada 10 orang ngaku khalifah semua gimana? Yang sah yang mana? Apa paten-patenan sih yang si menang sing sah? Itu namanya teori gerakan yang kamu bawa itu ngajak perang darah. Ujung-ujungnya yang terbunuh man Islam, Kristennya utuh, Cino ini utuh. Dan itu proyeknya orang di luar Islam tak untuk menghabisi umat Islam. Agar saling membunuh, membunuh. Itu loh, ya. cocok gampang-gampang tertarik dengan gerakan bermerek Islam. Tapi pada akhirnya mengorbankan umat Islam. Dulu sering kesini, toko-toko Hizbut Tahrir maunya menggait saya. Ya, harus debat dulu. Dah, Abdurrahman Al-Baghdadi itu yang orang Irak gagal menyebarkan Hizbut Tahrir di Australia pindah ke Indonesia sampai lancar berbahasa Indonesia punya kader-kader di UM sini mendirikan eh, mentakmiri Masjid Al Hikmah UM itu. Jadi itu dulu sarangnya Hizbut Tahrir UM itu. Fakultasnya di MIPA dulu. Sama di teknik. Enggak tahu sekarang masih begitu apa enggak. Mungkin beberapa dosen yang keumuran saya masih satu dua masih begitu. UM. Terpapar gerakan tahun 90-an, mulai 88 ada Bayu kalau nggak salah hasilnya Ngawi. Terus ada Yusanto Ismail Yum. Ya, itu angkatan-angkatan tahun itu. Ada Makfur Wahid, itu Ketua ATI Indonesia. Lalu berganti nama menjadi Afid Abdurrahman, aslinya Lamongan nama aslinya Maghfur Wahid, Ketua Hizbut Tahrir ini. yang Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi sendiri malah sudah meninggalkan Hizbut Tahrir, ngajar di Hiriah Jakarta sana. Bosnya sudah meninggalkan Hizbut tahrir, is in Sab yang di UM masih begitu. Dulu, dulu lebih kasus anak eh, sekitar Jodipan situ enggak jauh dari Palibub. Eh, yang ditangkap Densus karena melakukan aksi teror terkait dengan pengeboman mana kami nggak tahu itu juga anak UM kalau nggak salah jurusan bahasa Arabnya Ya, bilang pada mereka, saele sistem NKRI mas. Nyatanya sudah jalan dan manfaatnya besar. Negara dengan nama NKRI itu mampu melindungi seluruh umat. Dan karena mayoritas Islam yang dapat keuntungan perlindungan terbesar juga umat Islam. Tak jelek-jeleknya NKRI kalau saya bilang jelek nyatanya juga eksis, bisa terwujud, bisa berdiri dan membawa kemaslahatan. Sebaik-baik teorimu yang kau sebut dengan teori khilafah, sebaik apapun nyatanya enggak wujud-wujud. Saya mas, kalau disuruh milih perawan agak jelek tapi nyata hidup ada di depan saya. Roto ireng titik tapi nyata, itu lebih kami pilih daripada cantik apapun tapi dalam mimpi, Mas. Ya. Pembil enggak rapi-rapi. Kepingin yang paling cantik seperti dalam mim mimpi. Kalau suruh milih ya milih yang di bawah itulah cantiknya. Tapi nyata ah, ada. NKRI itu kalau kau bilang nggak ideal tapi nyata ada teorimu kalau kau bilang paling ideal nyatanya nggak nggak ada terus kalau kamu katakan khilafah rosidin itu khilafah seperti yang anda maksudkan juga nggak full sama Abu Bakar pilihan Umar dipilih Ahlul Haliwal akti ya, Umar ditunjuk Abu Bakar, lalu Osman sebelum Umar wafat, Umar sudah membentuk ahlul halli wal akti, lalu Umar zeto dibunuh, eh, Osman dipilih oleh ahlul halli wal akti Osman dibunuh sebelum sempat membentuk apa-apa berwasiat seperti Abu Bakar juga bukan, membentuk Ahlul Khali juga belum. Akhirnya terjadi pemilihan umum, dipilih rakyat, itu Ali bin Abi, Tholib Abu Bakar dipilih perwakilan suku-suku, demokrasi perwakilan, kayak sila keempat Pancasila, ya, terus Umar ditunjuk itu model kerajaan cuma kalau kerajaan menunjuk anak ini sebelum mati sudah mengumumkan nanti kalau saya mati penggantinya ini itu kalau sistem kerajaan namanya waliul ahdi pemimpin yang dalam ikatan bayat sehingga otomatis kalau raja yang mati mendadak itu langsung jadi apa jadi pemimpinnya dan itu semua ikhtiar supaya nggak ada kekosongan kepemimpinan jangan sampai satu detik pun rakyat jutaan itu hidup tanpa pemimpin kalau sistem nggak mengcover itu semua tahu-tahu kosong dua jam tanpa pemimpin, presiden wapres kecelakaan bersama mati bareng, dan kita nggak punya sistem. Dua jam itu masing-masing kelompok klaim jadi presiden mas perang saudara mas tanpa legalitas semuanya. Makanya bikin undang-undang harus mampu mengcover semua permasalahan nah saya itu cukup belum tahu secara detail Indonesia itu kalau tahu-tahu eh, presiden, papres mati bareng itu terus siapa? jadi kalau belum sudah harus diundang-undangkan hakim agung otomatis yang diberi kewenangan untuk menghandle semua, Mimpin rapat, ya kan jenderal, DPR dikumpulkan lalu membentuk pemerintahan semen sementara tugasnya mengadakan pemilu itu harus ada pasal-pasal kayak begitu atau mungkin Polri yang diberi kewenangan atau mungkin atau MPR dan itu harus pokoknya harus ada pasal sementara Pasal yang ada kalau presiden mati diganti wapres, naik mati bareng. Saya ngusulkan di NU juga hasil-hasil di NU itu saya kepinginnya Ahlul Halil Aqti itu eh, tetap hidup meskipun pasif selama lima tahun, mu'tamar atau konferwil memilih Ahlul Haliul Lalu sembilan ahlul hal itu rapat memutuskan siapa roh esamnya. setelah itu ahlul hal itu jangan domisioner. Tetap saja ada. Untuk berjaga-jaga siapa tahu roh esnya wafat. Roh esnya mengundurkan diri. Maka menurut kami supaya roh baru yang terpilih tetap mandatorinya Mu'tamar itu rois baru yang dipilih oleh Ahlul Halli Walati lagi. Oh, untuk sementara yang ada kalau rois wafat itu pengurus harian pleno rapat memutuskan siapa roesnya. Padahal pengurus harian itu orang-orang yang dulu diusulkan rois terpilih bukan hasil pilihannya Mu'tamirin. Jadi orang yang dulu dipilih diusulkan rois dan ketum lalu rapat mengangkat rois atau rapat mengangkat ketum terus pertanyaannya rois baru ketum baru apa itu mandat dari Mu'tamirin? Nah, kalau usul kami itu Ahlul Halil Akdi itu setelah memilih rois jangan membubarkan diri, jangan domisioner, tetap saja hidup meskipun beliau-beliau kembali ke pesantren masing, masing Tapi siapa tahu pas ada acara bersama rois am sama ketum, terus eh, onok gempa atau po, onok tsunami, tahu po, Wafat kedua-duanya, ya. Nah ini tanpa harus ribet-ribet bermutamar, halul, halul lagi itu kumpul lagi rapat, apa menunjuk apa rois am. Um, setelah ada rois am, um, maka dengan kewenangannya rois am um, bisa memimpin rapat pleno memutuskan siapa pengganti ketua umum. Sehingga dalam kondisi kayak begitu pun Rois Am ini bukan PJ Rois Am, tapi ya benar-benar Rois Am, kedudukannya sama. Yang wafat dulu dipilih oleh Ahlul Halli hasil muktamar yang Kedua ini juga dipilih alur hali hasil utama, bukan pengganti rois, bukan hanya PJ rois yang memang rois definitif, sehingga segera mendapat kewenangan yang sama organisasi jahat. Kalau ada PJ rois kewenangannya beda dengan rois asli, rois am. Nah kepingin kami di NU kalau bisa seperti itu. Terus kalau sembilan ahlul hal itu ada yang wafat, sekalian dibuatkan pasal disepakati bersama. Jadi kalau sembilan ini wafat, maka ini kan urut suara. Kievulan dapat sekian ratus, kievulan dapat sekian ratus, sampai angka sembilan, sampai sembilan orang. Yang nomor sepuluh, enggak jadi. Tapi kalau dari sembilan ada yang wafat, Harusnya nomor 10 otomatis nanti jadi Alul Haliwal Akti. yang wafat 2 sampai nomor 11 jadi Alul Haliwal Dibuatkan disepakati pasal seperti itu. Sehingga selama lima tahun jumlah Alul Hali ya tetap sembi, sembilan. Ya, kapan-kapan kalau zaman ikon mutamar coba di usulkan yang kayak begitu-begitu untuk menjaga bukan kepentingan kelompok ini untuk eh, menjaga supaya legalitas organisasi itu tetap utuh nggak ada catat sedikit pun jadi ada legitimasi ada legalisasi ya legitimit ya leg legal itu ya ya sohih ya muktabar kadang muktabar tapi rasohi, kadang sohi tapi enggak muktabar. Presiden, Wapres, harusnya Pak DPR, MPR, rapat membuat pasal antisipasi peristiwa-peristiwa semacam -peristiwa. Sehingga kalau presiden wapres wafat, itu enggak sembarang kelompok bisa klaim kami jadi presidennya. Ya, dan yang sesuai undang-undang itu yang eh, langsung dinyatakan jadi presiden itu tadi, sementara tadi. Nah, kalaupun Yun Sewu, ada kelompok yang ngotot jadi presiden terus Ulama itu memutuskannya juga gampang. Ini yang sah. Karena ini yang sah. Ini yang dihukumi pemberontak Yuharibunallah. Nah, kita kalau harus berperang memihak yang mana? Gitu, supaya enggak sangit, sahid. Kalau mati sahid, enggak sangit itu itu tadi perlu kejelasan hukum Bismillahirrahmanirrahim Imam Hanafi menerapkan ayat itu juga sifatnya memberi pilih pilihan lakin tetapi oleh memberi pilihan la ora fi mutlakil muharib ora dalam sembarangan rusuh bel tetapi fi muharib khas memberi pilihan itu pada perusuh yang khusus siapa perusuh yang khusus itu wa huwa alladhi qatala nafsa wa akhadha al-mala yaitu perusuh yang membunuh dan merampas har, harta ini teroris beneran ini merampok membunuh fal imamu mukhayyarun fi umurin arba'ah dalam hal ini kepala negara diberi pilihan untuk empat hal Insha'ah, kutaa aidiyahum wa arjulahum min khilafin, wa qatalahum. Kalau mau silahkan kepala negara potong tangan para perusuh itu dan kaki mereka min khilafin secara silang, wa qatalahum dan bunuh mereka. Wa insha'ah. Kalau mau silahkan potong tangan kaki dengan silang dan salib mereka. Dipenteng sampai mati. Dijemur di tempat yang panas. Kalau kamu jemur di pujon ya enggak mati-mati mas. Jemurnya dibawa di gresik sana. yang mati. wa insya'a faqat maslahatu dan jika sang kepala negara mau silahkan bunuh saja nggak usah pakai potong tangan atau disalib dibunuh dok. sesuai dengan apa-apa yang dikehendaki oleh kemaslahatan jadi menurut perhitungan kemaslahatan yang paling aslah yang mana itu yang diambil oleh kepala negara. Kalau Indonesia diputuskan kepala negara bersama DPR jadi undang-undang, ya lalu diserahkan kepada kumham ibarat bangunan untuk di apa, diplamir, di plamir, di elus, di finishing, prosedurnya, protapnya dimatangkan di kementerian. Sebelum akhirnya benar-benar diterapkan jadi KUH, KUHP dengan pasal yang rinci banget. Indonesia belum bisa diterapkan sebelum dikesepakati bersama DPR. Namanya undang-undang itu ya kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, itu undang-undang. Penerapannya butuh permen, peraturan men, menteri. Kadang dalam titik-titik tertentu masih butuh perpres peraturan pre presiden wala butta indahu min indimamil qatli aw salbi ila qatil aiti wala butta dan tidak bisa tidak harus indahu menurut imam abu hanifah harus apa harus ada penggabungan antara pembunuhan dan salib pembunuhan atau salib digabung dengan potong tangan. Jangan bunuh tok tanpa potong tangan. Jangan salib tok tanpa potong tangan harus gabung. Bunuh dan potong tangan atau salib dan potong tangan. Kok enak? I'annal jinayata kanat bil qatli wa mal karena kejahatan yang dilakukan itu apa adalah dengan membunuh dan merampas harta, merampas hartanya, potong tangan, terus membunuhnya karena dia juga mem membunuh wal qatlu wahdah uqubatuhu al qatlu membunuh saja sanksi hukumnya bunuh wa akhdhul mali wahdah uqubatuhu alqatmu ambil harta saja sanksi hukumnya ya potong tangan fa fihi ma al wal maka dalam kasus kedua-duanya apa dua-duanya yang membunuh yang merampas harta harta ma'al ikhafa disertai teror bikin ketakutan wal izat bikin keres keresahan bikin kerusuhan dah wis membunuh ngerampas masih juga bikin ate teror menakut-nakuti warga layu tidak masuk akal lah an yakunal wahdah enggak masuk akal kalau hukumnya itu hanya potong tangan saja kok eclem kok enak wa madhabul imam abi hanifah ini madhab imam abi hanifah semoga manfaat subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiru kuatu Walah jam berapa amir? Cek so Cek, up hmm, kemarin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naji, naji bati 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 bati